Guys, setelah kemarin kita berhasil menyelinap diam-diam ke rumah Lucky, guys. Ternyata di sana tuh banyak banget komentar ya di video itu. Lanjut lagi bang ke rumah Yogi bang. Oleh karena itu guys ya, hari ini sekarang masih subuh guys. Kita lihat dulu jam berapa sekarang teman-teman. Jam 3 lebih 20 sekarang teman-teman ya. Subuh ini di Bali guys ya. Aduh, parah banget, mataku udah merah banget guys. Itu guys ya. Kita belum istirahat teman-teman. Sekarang aku mau menyelinap ke rumah Yogi. Kalau ke rumah Yogi ini kita harus lebih silent guys ya. Karena dia itu, kalian ingat waktu aku ke rumahnya, kamarnya itu tuh bolong guys. Dia bisa langsung dengar. Nanti kita harus parkir agak jauh. Kita harus jalan kaki. Setelah sampai depan rumahnya langsung kita bangunkannya. Sahur! 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 Biar langsung semua tuh satu rumah dia. By the way, hati-hati ya, di rumah dia tuh banyak orang tinggal guys ya. Karena di belakangnya tuh ada kos-kosan. Orang tuanya tuh punya usaha kos-kosan. Terus, di sebelah kanan-kirinya dia juga banyak tetangga-tetangga guys ya. Aku tadi udah hubungin juga tuh beberapa temen ya. Kita lihat nanti apakah teman-teman aku bangun atau enggak ya. Jadi dateng atau enggak, aku udah ajakin tuh Lucky, ada Kelvin, ada Weda juga guys. Mudah-mudahan mereka jadi nih. Aku sekarang lagi on the way, nanti aku cari parkir, kita kumpul dulu sama mereka ya. Terus kita langsung datang ke rumahnya Yogi. Nah, sekarang kita udah nyampe nih di dekat rumahnya Yogi ya. Jadi tadi ternyata Weda udah hadir, Lucky udah datang guys ya. Dan Kelvin ternyata bubuk dia. Iya, tidur. Kelvin udah aku ajakin dia bubuk. Ya, yang ada nih Iwan nih guys. Kelvin bubuk dia. Ini jam 3:30 masih ramai juga jalanan tuh. Iya, ramai ya. Pada diliatin nih orang ngapain sih? Ngumpul-ngumpul. Sama kayak kita, Pak. Dia nyari sahur juga kayak. Iya. Oh, iya, cari makan ini juga. Ayo makan di rumah Yogi yuk. Jangan. Ini enggak boleh diajak. Ya. Kan ramai kan? Yalah, ke rumah Yogi. Ayo. Enggak boleh diajak. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Kamu udah pernah ke rumah Yogi? Belum. Kamu udah? Enggak. Kamu udah pernah? Pas sering jemput dia. Jemput Yogi. Jadi rumahnya tuh tinggal mana? Suara. Ini ada suara tadi. Enggak ada motor. Enggak ada. Ini rumah. Mau ke rumah Yogi apa penelusuran? Bukan horor ini ya. Ini rumah Yogi tinggal jalan dikit nih. 1 2 3 4. Kelihatan dari sini. Kelihatan itu yang tinggi ada lampunya dikit tuh kayaknya. Oh iya. Iya. Ada lampu remang-remang. Iya, itu kamarnya dia tuh. Oh. Jadi kita ntar jalan kaki ke situ. Assalamualaikum. Sahur. Malah dimarah ntar gitu. Enggak paham. Dia udah bangun apa belum? Ya kita bangunin. Oh. Mudah-mudahan dia punya paling enggak dapat inilah mie instan lah dapat kita. Apa lo? Bukan itu lo. Yang keluar beda lo ntar. sekarang dia jual es kekinian. Wah, es kekinian. Mau beli apa? Malah jualan lo. Iya. Kita nyanyi aja ntar. Sahur. Ambil ember satu. Nah, ini ada panci satu. Ambil panci satu. Ini dipencet nggak bisa. Tin. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Enggak. Gimana ya caranya? Kita ngelewat pintunya kok. Ini. Oh ini. Ini pintunya. Coba di sini coba. Coba. Ini buka ini sini. Itu ada tombol bel. Mana lu? Ini loh. Pintu. Perasaan semen deh. ini kalau nggak bawa lampu udah diteriakin maling kita nih. Iya, jam segini. Iya. Ini lewat sini bener. Tahu. Cuma di sini banyak warga. Ini ada kos-kosan di belakang. Ini kita lihat sini. Lihat sini aja. Gedor coba, gedor lah. Gimana? Kamu aja. Assalamualaikum. Gedor. Assalamualaikum. Kurang keras. Kalau manis suaranya kayak gitu. Gimana? Kum! Hei! Mana kecil? Wait, coba diari, Wait. Ini udah berpengalaman. Assalamualaikum. Yogi. Biasa nagih hutang. Gak nyahut dia. Ada orang tuanya loh. Oh iya. Maaf, Bu. Assalamualaikum. Hai, ini. Ini, Bu. Ini, Bu. Beda, Bu. Pak. Oh, iya. Ada kamera. Ini tadi. Beda yang ketok-ketok tuh yang pukul-pukul. Aku diajak makan di sini, Ki. Ini jelas-jelas tutup saya. Itu ada orang, Ki. Siapa tuh, Ki? Mana? Ada tadi yang lewat-lewat. Waduh. Lalu, ada yang keluar, Ki. Ini. Beda itu. Ada orang, ada sumpah aku tadi lihat bayang-bayang lewat-lewat. Iya, perasaan. Biasanya kalau orang datang tuh ada maksud sama tujuannya. Kita tujuannya makan di sini.
Makan. Tujuan pertama kan sahur. Sahur ya. Yang terus? Kedua sahur pakai apa? Nasi. Sama lauknya. Betul sekali. Bener. Awas aja ada air aja sih. Tapi kita belum teriak sahur tuh tadi. Aku udah dari tadi pingin itu deh ya di sahur. Ya ulang-ulang masuk gitu. Ulang-ulang masuk. Sahur. Ya situ aja. Situ aja. Satu, dua, tiga. Sahur, sahur. Ya beliin batu sama bentar. Gih, ternyata di seberang itu banyak orang lagi sahur juga, Gih. Iya, banyak, Pak. Iya, mungkin itu yang namanya sahur on the road. Iya. Sahur di pinggir jalan. On the road. Jadi ini kapan kita masuknya? Iya, enggak tahu ini orang baru dari tadi. Enggak peka-peka gitu ya. Rasanya nyala lampu. Oh. Jadi ada step-nya. Jadi dia kalau bukain orang tuh emang dimatiin. Nah, ini terang. Ini bagus. Ada tuh sayur tuh. Woy. Ada itu. Guys, tuh ada sayur, guys. Ini sayur doang, makan sayur. Boleh enggak dimasuk nih? Ayo masuk. Iya, enggak masuk. Masuk dari tadi. Enggak disuruh masuk sama orang. Enggak disuruh masuk kayaknya, guys. Kita pulang kayaknya. Nah. Wah, teman-teman, selamat datang di. Kok aku langsung dengar suara panci ya? Berarti ada suara penggorengan. Berarti lagi masak gitu. Siapa yang masak gitu? Ibu saya. Oh, udah jam 3:30. Mau sahur? Mau sahur. Pas banget, udah lapar gini. Ibunya Yogi, ada suara penggorengan. Diintip, coba diintip. Boleh? Jangan, karena butuh privasi. Oh, rahasia. Ya. Jadi masaknya rahasia, dia masak apa? Banyak, nanti muncul satu-satu. Gokil ini. Tapi ada laki-laki di sini, Ki? Banyak adik. Hah? Adik kamu ya? Ya. Oh, pantas kecil ya? Silakan, mau duduk di mana? Sini, bebas. Ini, nenek. Oh, rame di sini ya. Banget ya. Panggil nanti semuanya makan bareng kita. Guys, ini warungnya Yogi ya, lama enggak ke sini. Sekarang udah jual kelapa dia. Tuh, ntar buka ini aja sih, enggak apa. Ya, enggak apa. Oh, ini aja es kekinian. Iya, dalamnya kan? Iya. Jadi es kekinian, guys. Ini apa ya? Opor wet. Enak nih. Mantap ini. Nah, lu datang-datang lu nyumbang lu. Nih, nyumbang. Ah. Ini udah kering ini mah. Bentar. Hey, boknya divaksin. Ini yang penting. Nasinya. Sahur tuh nyari ini kita. Sumbernya di sini. Coba cek tuh. Cek ada enggak? Kosong. Wah, kosong. Wah. Panas tapi tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Panas tapi kok kosong. Kok dinyalakan? Kosong. Ya selalu hangat ya. Tapi kalau masak lama enggak? Ya kurang lebih 2 jam lah. Kok lama? Enggak bisa. Imsak ini lah. Telat dong. Terus kamu nanti enggak sahur? Oh, sahur saya. Pakai apa? Mie goreng aja cukup. Oh, kan tadi aku udah bilang, Wet. Sini mau nyari apa? Mie instan. Mie instan. Masih ada lebih kan? Masih banyak. Kurang aja, masih banyak kok. 6, 7, 8, 9, 10. Banyak banget. Kapan kita duduknya deh? Iya, ini lama nih duduknya. Beda. Beda sama Lucky ya? Iya. Ini langsung sampai udah masuk. Tau-tau ibunya udah keluarin langsung. Ini lama. Gimana? Duduk gak nih? Duduk kan Niki, udah capek lu. Duduk aja. Di mana duduk? Duduk di sini, di meja. Di bawah. Duduk. Banyak ini, gak apa-apa. Apa satu? Ada ibu. Ibu, ya. Permisi. Pas masak ibunya loh. Iya, terus halo, ini adiknya tadi ya? Iya. Nah, ini neneknya katanya. Iya. Rame ya sini ya? Rame. Loh, Bu. Ini banyak sekali, Bu, ini. Sahur. Ibunya mau sahur, guys, lihat. Pas nih teman-teman saya datang banyak ini. Iya, alhamdulillah habis ada. Coba intip ini. Sambelnya banyak sekali satu cobek. Ini apa ini, Bu? Itu kepala ikan pedas. Pedas, guys, ini. Sayur lodeh. Sayur lodeh. Ada. Oh, ada nasi putihnya nih udah, tadi Yogi ini. Ada udangnya, ada lele. Ada lele, guys. Pancinya banyak. Ibu ini memang spesialis masak emang. Waduh, hebat nih ibu nih. Weda, ada aja weda ini. Gigi, ada yang lewat, Gi? Siapa tuh, Gi? Bapak saya. Bapaknya? Oh, lampunya mati. Kayaknya dia ada perubahan deh. Dulu waktu aku kesini terakhir temboknya belum putih. Warna apa? Warna apa? Hijau dulu. Oh, iya, kayak ini ya? Iya. Akhirnya udah dicat. Iwan matanya merah deh. Habis dicat ya? Matanya merah? Enggak, Pak. Ini punya ibumu, Gi? Iya. Emang buat dimakan loh, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti keluargamu enggak sahur. Enggak, masih punya banyak santai. Masih banyak. Oh, tuh ibunya bilang masih ada banyak. Yogi ikut sini dong makan. Bu, kalau ngerepotin berarti weda, Bu, ya. Jangan, Yogi. Nih, Yogi sini duduk. Iya, santai.
Biar ini emang wadahnya gede-gede gini ya? Guys, ini kayak kita makan warung beneran dong. Iya. Lu tiap hari masak segini banyak gitu? Iya dong. Apa ini ntar langsung dijual? Masa habis segini bu tiap hari bu? Hebat. Ada tahu beda. Oh beda ada tahu. Hebat ya. Tahu dia ya. Yang ini aku bisa bikin. Oh ini tinggal aku saja ini. Tulis komen di bawah guys. Abis ini ada yang komen kemarin. Apa tuh? Buka puasa di rumah Weda. Ah, betul. Wah ini dah, ini dah. Udah, kok ini dah, ini dah. Kalau ada tamu tuh teman-teman datang bagus itu silaturahmi. Oh iya bagus. Tapi kalau datanya kasih tahu ya, biar bisa disiapin makanan. Gila. Ini banget sih favorit. Ini kalau Kelvin datang nggak bisa dia. Dia makan gini tangannya sini merah-merah, merah-merah. Oh iya alergi. Alergi ya. Alergi dia. Alergi makanan enak deh. Lili lagi. Gila. Ada lagi dia. Taruh piring aja nggak bisa loh ini. Enggak cepat taruh piring. Dah cukup. Ada yang kurang nih Ki. Apa? Es teh. Entar enggak sabar lagi dimikir. Oh, ini emang bener kalau ada apa-apa Weda aja. Ini itu adiknya ibunya bapaknya di sini makan. Enggak. Enggak disuruh makan. Oh, Yogi di sini aja duduk biar enak. Yang punya rumah harus. Iya, Ki. Bapak ibumu adiknya enggak disuruh makan sini. Makan, Pak. Loh, buru buka lagi, ini udah jam 4 loh. Udah. Oh iya, buru buka loh, ini jam 4 loh ini. Iya, udah siap di belakang, udah banyak makanan. Wah. Silakan makannya ini, silakan. Udah mah, nunggu aja. Kita nunggu dia ngomong dulu, kita nunggu dia nyuruh duduk. Iya. Tamu dulu. Udah ada makan. Gi, ya. Mulai, Gi. Ah, kita... Apa, Gi? Oh, doa. Iya, iya. Bipin. Oh, Yogi ini harus doa kita ya. Ayo, Gi. Sebelum kita mulai makan-makannya, mari kita berdoa dulu sebelum makan. Berdoa dimulai. Oke, udah selesai sekarang. Ini aja nih. Iya, tamunya dulu kasih. Tamunya dulu kasih. Kalau Yogi itu udah setiap hari makan begini ya. Iya, benar. Di sini Pak Pambe, Pak. Jadi ibu rumah tangga di sini. Ibu rumah tangga. Hebat nih ibu masaknya. Udah Wan, segitu aja Wan. Habis ini kelar langsung ke rumah Lucky lagi. Gak boleh. Gak gitu, gak ada masakan. Kita lihat dari porsinya, Weda paling penuh nih. Kamu bisa puasa 2 hari kamu. Aku udah terakhir makan tadi sore. Oh sengaja. Sengaja. Kan bener, sore sekarang baru dong. Enggak, udah lama. Tapi dengan porsimu itu kalau aku bisa puasa 2 hari itu. Oh, besok banyak makan lagi aku. Ini adiknya Yogi, namanya Fadil. Belakangnya Jaidi bukan? Fadil siapa? Nur Hakim sama. Sama ya. Iya, klaimnya kita gitu. Ayo makan deh. Ayo makan. Makan ya, kan makan. Aduh, terima kasih. Besok kita datang lagi ke rumah orang. Habis ya? Udah. Tahu enggak, Wet? Apa? Boleh makan banyak-banyak gitu ya. Iya. Tapi kan keadaan kalau perut kosong boleh. Enggak boleh sampai. Boleh. Udah. Waduh, ini teman-teman ya, ini makanannya banyak sekali tadi, luar biasa ya. Pokoknya kita bersyukur tiap hari itu dapat makan. Benar. Ya, makanannya enak-enak juga ya. Jadi harus gratis juga. Hah? Gratis. Dia hebat tuh. Bu, makasih banyak loh, Bu. Maaf kalau kita merepotkan. Kalau boleh besok datang lagi. Gimana kalau kita besok buka puasa di Weda? Buka Weda nih bener. Keliling gitu kan. Kalau di sebelah-sebelah nggak ada yang bisa didatengin? Nggak ada. Nggak ada. Beda ya sama di tempatnya. Beda. Kalau Lucky sebelah rumahnya bisa tuh semuanya sahur. Ini SMP. Apa SMP? Iya nggak tahu. Setelah makan pulang. Bener. Setelah makan pulang. Iya. Pulang dah. Gimana? Udah. Rasanya enak. Oh, enak. Enak. Malah. Pokoknya kalian semua ini ya, semangat puasanya. Yuk. Ya, ya. Tadi makan apa aja tadi? Apanya? Apanya? Ini. Mau total lah. Hah?
Lah, ngapain? Ini katanya gratis tadi. Kan udah banyak nih. Lah, gimana apa ini? Banyak lagi makannya. Oh, aduh, udah terlanjur lu, Gi. Tadi gratis katanya. Aku enggak ingat apa aja yang dimakan. Wah, aku banyak lagi udang, lele. Aku makan ayam aja. Di WM ayam 1 2 3 4 nih lauknya Pak ini. Yang kelihatan. Jadi berapa? Totalnya 1 juta. Mahalan 1 juta. 1 juta. Ntar ambil bayar. Ini ada 1000 mau. 1000. Enggak ada uangnya juga. Enggak ada. Kosong, Gi. Gi, dompetku begini, Gi. Uang kecil semua, Gi. Besok ya, Gi, ya, besok. Lagi lo, Gi. Enggak ada. Uangnya 2000, 2000, 5000 lu mau? Enggak bawa. Nanti peda deh cuci piring di sini. Ya, peda cuci piring di mana? Peda aja. Iya, lo dia paling banyak soalnya. Ya, Pak, kita duluan, Pak. Kamu diam sini ya. Gua permisi, aku ditinggal. Ini aja ditinggal satu, enggak apa-apa. Wah. Ini aja enggak apa-apa ditinggal satu, Bu, ya. Ini aja ini satu ini. Wah, parah nih orang.